Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, kali ini kita nyobain Astra Connect of Veda. Ini game mobile atau PC ya, jadi cross platform. Cuman sayangnya ini masih tahap demo, dan untuk versi mobilenya itu masih coming soon ya. Jadi ini versi Steam atau versi PC nya dulu baru yang keluar, setelah itu habis itu ya mobilenya. Nah ini ada server, di sini ada beberapa server ya, dan ini masih tahap demo sampai satu mingguan lah. Ada KRGP, saya pilih Asia, Asia aja ya, karena cuma nanti Asia. Nah untuk bahasanya baru ada dua. Oh, untuk bahasa gamenya ada 4, tapi nggak ada Indonesia. Untuk bahasa voice-nya ada 3, kayak Korea, Inggris, dan Jepang deh. Oke, langsung saja kita ke gamenya kayak apa. Keren sih untuk grafik dua dimensinya ya. Nah, gua download ini di PC itu sekitar 8 giga ya. Kalau di mobile kurang tahu. Ya apa ini, gua penasaran sih gameplaynya. Gua lihat trailernya itu bagus banget sih. Katsute, kyojin no hakaba datta to. Oke, karena kita orang Indonesia biasanya kita skip ya. Kita tonton prolog dulu ya. Kalau kayak ini kan lumayan bagus. Kita kurang paham bahasanya sih. Ini skip aja ya. You do not skip, you can close creator Let's to summon connect of Veda. Oh jangan, jangan. Nanti gak dapat kristal katanya. Jadi kristalnya itu buat nge-summon connect of Veda. To summon connect of Veda. エドワードの旗のもとにこの剣を捧げると誓った。狂気王の蛮行をここで終わらせるために神の審判を下す。今日ここで真の正義を成し遂げる。 Jadi awalnya kita dari pelayaran gini ya, mau nyerang apa nih? Jadi kita lawan kegelapan gitu mungkin ya. Gua lagi mau desa tahu. Oh, mau bunuh Magnus ya? Magnus itu bos terakhir kah? Kita masuk di pulau, mau nyampe ke pulau. Keren, musiknya juga bikin membara gitu. Oh, itu ada kastil hitam, kastil darkness. Jadi bilang kastil raja iblis gitu lah. Waduh, kok bisa kayak gitu, kayak lawannya manusia juga gini. Belumnya sampai bro, udah habis. Kok musiknya macet-macet? Wah, tahap demo atau misi saya yang nggak kuat ini. Veda give crystal. Bisa the gamepad to enjoy the more trailing battle. Oh, bisa pakai gamepad ya. Oke.
Maju, maju, maju. Jangan ngelamun, leh. Mati ntar, leh. Ayo kita ke kapal. Kapal kecil di sana ya. Ayo, gimana cara larinya ini? Gua kayaknya pakai dia ini. Movementnya WASD, attacknya JKL atau Space. J, Space, attack J. Attack pakai J. Waduh. Gua mending pakai JKL. Tapi gak apa-apa, untuk awal-awal move bisa itu ATK SSD Space WASD. Kontrol basic aja ya, VA Space sama ini. Pakai ini, gua biasanya pakai yang ini. Waduh, kena. Anjir, horror bro. Kita kebuat sini, man. Lihat ada yang ketakutan gitu. Emang gini lah perang yang sebenarnya gini. Serem. Gak kayak video-video kayak berani mati gitu. Padahal ya takut gitu. Ya ada yang takut, ada yang berani. Tapi kebanyakan takut sih. Siapa sih yang gak takut? Ikiterka. Nah, kalau di blitz sekali itu ngeset. Dan bak stamina ya. Gak bisa terus ya. Jadi kalau di telepon itu lari. Kita udah nyampe di bawah istana. Keren. Walaupun gameplaynya kayak biasa gitu, tapi ini keren sih. Ceritanya ya. Apa nih? Monster masih bukan biji. Aduh. Kok bahaya tak ini? Ya tadi. Segini dikit. Astaga. Ke belakang lagi deh gua hari ini. Dapat 2 kristal, lumayan. Oke, ini bertarungnya ya. Oke, press to attack. Hip. Jadi ini kayak hack and bukan hack and slash mas ya, tapi iya grafiknya itu dilihat dari samping gini. Cara main apa ya, main game dulu itu jindong Cina itu ya, makan-makan bakpao apa sih nama gamenya, gua lupa. Cara lama banget tuh. Tuh bisa roll. Oh tuh bisa roll. Spek
pes ada skillnya juga. Kita coba skill. Gitu. Nah, ini skillnya. Strong attack, learn press a normal attack button to make strong attack. Oke, bisa di press normal attack-nya nanti bisa skill strong attack. Hold to charge strong attack. Mana? All. Ini udah gua hold ini. Ini kalau biasa kan gini. Kalau nge-hold itu gini. Pakai shield. Normal attack-nya pakai pedang. Ayo kita masukkan skillnya masih. Gue penasaran bosnya kayak apa ini. Manusia ini lawannya, tapi kok darkness ya. Skill. Wah keren aku. Suka banget nih gue ngeliatnya. Samping wajib dicoba nih. Oh, komandan. Tapi kayak gak manusia tubuh-tubuhnya gitu. Frederick. ハンマーのフレデリックだ。クソ。こんなところであのハンマーで殴られたら鎧ごと。全員、フレデリックの攻撃を食らったらダメだ。素早い動きで必ず避けろ。ケンマルパルイトン。 Oke, bisa ngedos ya. Oke, nah kayak gitu. Gimana tadi ngedosnya? Bisa ulangi? Seret. Betul gitu. Nice. Oh, skill damage. Terpar, terpar. Simpanannya guna bunuh dulu lah. Ganggu banget. Oke. Okay. Kalah. Nice, dua kristal. Masih bocah ya, karat MC-nya. Wah ini mah bukan di dalamnya bukan manusia ini mah sih. Kayak ada monster ini sarang. Ngeri. Nah, kan monster beneran bukan manusia. Wahai anakku, sekarang waktunya untuk menghadapi kejadian.
Tapi rajanya udah tidak set ini ya. Kayak zombie ini mukanya. Ah, dia zombie. Monster ternyata. Buset. Horror nih game. Udah. Teman-teman kita kena gasnya ya. Nah ini gimana lawannya? Mulai hidup lagi ya jogi-joginya. Ini gimana ngelawannya anjir, ini terlalu awal-awal terlalu serem musuhnya. Kita aja skillnya biasa-biasa aja loh. Oh, ada bantuan dari kami sama. Dapat kekuatan. Eh, kok diambil malahan? Seru masih. Seandainya ada baca Indonesia, mantep sih. Pengen baca gua storynya. Jadi ini jiwa lah, intinya ini kayak jiwa gitu. Wodinya tadi tubuhnya itu nggak tahu hilang kemana. Nah di sini ternyata bisa pakai dia lagi, pakai jiwa baru, pakai badan baru ya. Bisa cowok dan cewek. Seperti biasa kita ngode ya. Dan pemilihannya gua coba ini. Ini sih, ini bagus. Bingung gak antara ini sama ini, tapi kawaii yang ini. Udah ini aja. Dua tahun yang lalu ya. Apa gua balik ke masa lalu ya? Bisa, kayaknya ini balik ke masa lalu. Apakah hasilnya masuk ke Yanko? Masuk. Oh, jadi ada tipe buffer ya mas ya? Bagusnya sih pakai tipe buffer ya. Jadi 1 DPS sama buffer gitu ya. Aduh kok kesana. Gua coba skill. Oh masih itu. Skill key-nya apa?
Oke, masih jadi mungkin itu saja gameplay dari tahap awal kenaik Astral kenaik Veda ini ya. Ini kurang lebih nyisian mama sih ya, ini worth it banget untuk dicoba. Kalau kalian suka gameplay like and slash ya. Kurang lebih saya mama sih, saya pamit undur diri. Makasih yang udah like dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.